minggu depan kita ada rencana ya, quality time ya. Kita pengen ke Bali. Ke Bali sekalian ada cek outlet di sana, bisnis trip juga. Iya, sekalian. Kenapa milih ke Bali? Kemarin tuh ada temen yang ngasih hadiah ceritanya, ngasih hadiah itu sahabat aku sendiri sebenarnya. Cari waktu yang kosong, kalau liburan kita mah pas dia nggak ada jadwal, aku juga nggak ada jadwal, itu liburan kita, jadi nggak harus tahun baru, nggak harus weekend, kadang-kadang weekday juga kalau misalnya kita lagi sama-sama kosong, ya udah paling nyari-nyari aja daerah yang paling dekat karena belum bisa kemana-mana kayak ke Bogor, ke Bandung kayak gitu-gitu. Emang kalau minggu depan kita ada rencana ya quality time ya? Kita pengen ke Bali. Ke Bali sekalian ada cek outlet di sana, bisnis trip juga. Iya, sekalian. Kenapa milih ke Bali? Kemarin tuh ada temen yang ngasih hadiah ceritanya, ngasih hadiah ini sahabat aku sendiri sebenarnya. Dia ikut bahagia ngelihat Janet udah berbahagia sekarang, jadi dia pengen ngasih sesuatu, terus dia ngajakin aku liburan bareng. Rencananya seperti itu, insya Allah sih minggu depan kita mau ke Bali gitu. Makanya kenapa pilih Bali ya, karena aku pengen dengan teman-teman lah ketemu di sana ya, gitu. Kalian bisnis trip gitu? Iya, sekaligus juga dia kan ada bisnisan di Bali. Ada kafe kopinya juga, terus ada juga minumannya juga, es tehnya juga yang lagi launching. Karena jadi sekalian liburan sambil cek outlet. Kak, makna tahun 2020 bagi kalian berdua? Kenapa? 2020 bagi kalian maknanya maknanya bagaimana? Percobaan kah? Penuh bahagia juga pasti. 2020 ya, bukan 2019 ya. Oh, 2020. Inilah hidup. Aku bersyukur masih diberi rasa sakit kemarin.